Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari bahasa Melayu. Kita fokuskan kepada latihan kata kerja dan perbincangan jawapan bagi siri 3. Kita terus kepada soalan yang pertama. Ular sawah yang besar itu sedang tempat kosong seekor anak kambing. Pilihan jawapannya memakan, mengunyah, melulur, menggigit. Yang mana kita nak buang? Selepas tempat kosong, tengok seekor anak kambing keluar dia. Yang kedua, ular sawa. Ular sawa ni dia akan membelit mangsa. Dia akan melemahkan mangsa. Kemudian apa dia buat? Kita tengok-tengok ular sawa dia tak menggigit. Kita buang dah menggigit. Satu, ular sawa dia tak mengunyah. Kita dah buang dah. Okey. Memakan dengan melulur. Ular sawa memakan. Buang, memakan. Jadi yang tinggal adalah melulur. Walaupun perkataan melulur kamu belum menguasai, tapi yang tinggal itu akan jadi jawapan. So jawapan dia C. Melulur maksudnya menelan mangsa bulat-bulat. Berhati-hati dengan ular sawah. Manusia pun dia boleh telan. Dia boleh melulur. Ha? Nombor 2. Beberapa ekor tikus telah tempat kosong buku-buku di bilik itu hingga koyak. Kalau kamu tengok selepas tempat kosong, oh buku. Dan binatangnya apa? Tikus. Pilihan jawapannya memakan, menggerik, menelan, menggigit. Beberapa ekor tikus. Apa dia buat pada buku tu? Takkan dia makan buku. Kita buang. Menelan. Tikus mulut dia kecil. Takkan dia nak telan buku. Kita dah buang dah. Dua. Menggigit ataupun menggerik. Kalau menggigit ni anjing menggigit. Tikus kita panggil dia menggerik. Walaupun kamu tak tahu menggerik ataupun maksudnya. Pilihan jawapan yang tinggal menggerik. Bila kamu dah buang tiga. Maksud menggerik ialah menggigit sedikit demi sedikit. Tikus wayar elektrik pun dia boleh gigit. Itu biasanya berlaku lita pintas. Nombor 3. Kerja-kerja tempat kosong kain songket memerlukan minat dan ketelitian. Jadi selepas tempat kosong kamu tengok sini kain songket yang dipakai semasa orang mendirikan rumah tangga jadi raja sehari. Jadi pilihannya menjahit, menenun, melukis, mencetak. Kain songket kita tak panggil dia melukis. Kita dah buang dah. Mencetak pada baju buang juga. Menjahit dengan menenun. Kerja-kerja kain songket. Kain songket tak pernah mak tengok. Mak jahit pun, kamu pun dah menjahit. Jadi yang tinggal adalah menenun. Kain songket kita panggil menenun. Tengok dia kata, memerlukan minat dan ketelitian. Orang Terengganu mahir dalam menenun kain songket. Nombor 4. Pelayan restoran. Makanan segera itu berjalan sambil tempat kosong sedulang hidangan. Pilihan jawapannya, mengandar, menjunjung, menjinjing, menatang. Dia kata cluenya, selepas tempat kosong, sedulang hidangan. Dulang, perkataan dulang. Kalau mengandar ni bakul, menggunakan kayu. Menjunjung atas kepala. Menjinjing beg plastik. Kita buang dah tiga. Yang tinggal ialah menatang. Menatang maksudnya membawa secara berhati-hati. Sebab tu dia kata menatang minyak yang penuh. Nak bawa hidangan. Mesti berhati-hati, takut tertumpah, terjatuh dan sebagainya. Jadi nombor 4, D. Nombor 5. Mangsa peperangan itu tidur dengan tempat kosong, gebar, usang. Pilihan jawapan bertilamkan, beratapkan, berselimutkan, berbantalkan. Yang pertama, selepas tempat kosong, kamu tengok ni, gebar, usang. Usang ni dah lama. Apa maksud gebar? Gebar ialah selimut. Orang kampung biasa guna gebar. Jadi kalau tengok sini, bertilamkan. Biasanya orang akan bertilamkan. Ini biasanya pengemis contohnya. Orang susah, tak ada rumah. Jadi mereka bertilamkan. Bertilamkan kotak biasanya. Beratapkan apa? Tempat tidur. Beratapkan langit. Tengah malam tidur tempat yang terbuka. Berbantalkan. Berbantalkan biasanya beg. Jadi yang tinggal ialah apa? Berselimutkan. Gebar usang. Jadi kamu kena tahu gebar ialah selimut. So jawapan dia berselimutkan gebar. Nombor 6. Rantai leher itu perlu tempat kosong sebelum dibentuk menjadi rantai leher baru. Pilihan jawapan digilis, dilebur, dikerat, dilentur. Kita tengok selepas tempat kosong apa dia? Menjadi rantai leher yang baru. Apa dia? Ni rantai leher tu kemudian jadi rantai leher yang baru. Kalau kita tengok di sini digilis ni, mangsa digilis oleh sebuah lori biasanya. Dikerat, potong dua. Rantai leher mana boleh potong kerat. Dilentur buluh. Sebab tu dia ada kata melentur buluh biar dari rebungnya. So yang ditinggal apa dia? Pilihan jawapannya dilebur.
Kenapa? Rantai emas. Emas itu perlu dia lebur. Biasanya nenek, bentuk lama, cucu tak suka. Terima saja, bawa ke kedai emas, dileburkan, boleh buat yang baru. Emas mahal. Jadi jawapan dia, B, dilebur. Nombor 7. Petani itu, tempat kosong dua buah bakul yang berisi buah durian. Pilihan jawapan, mengandar, menjinjing, menjunjung, menggalas. Kamu tengok sini, selepas tempat kosong, cikgu kata apa? Dua buah bakul. Bila dua buah bakul, kita tak panggil menjunjung atas kepala. Satu bakul kita boleh kita junjung. Menggalas, buang juga. Menggalas beg. Menjinjing, menjinjing beg plastik. Yang ini kita panggil mengandar. Sebab apa ada dua bakul? Inilah sejarahnya. Nasi kandar, dikandar. Orang Pulau Pinang, mamak, dikandar dari satu rumah ke satu rumah. Akhirnya, jadilah nasi kandar yang popular hingga sekarang. Clue untuk mengandar, kamu tengok, ada dua buah bakul. Nombor 8. Adik tempat kosong motosikal bapa ke sekolah pada setiap pagi. Pilihan jawapan, membonceng, menunggang, mengayuh, menaiki. Kita tengok selepas tempat kosong, apa dia? Oh, motosikal. Menaiki, menaiki kereta. Menaiki bas, dah buang dah menaiki. Mengayuh, mengayuh basikal. Kita dah buang dah, dua. Yang tinggal membonceng dengan menunggang. Kalau tengok di sini, cluenya kamu tengok sini, adik. Adik takkan nak menunggang motosikal. Kita dah buang dah. Membonceng. Membonceng maksudnya apa? Duduk di bahagian belakang. Motosikal boleh, basikal pun boleh. Murid sekolah rendah pergi ke sekolah, membonceng. Kalau murid tingkatan 5, mungkin menunggang motosikal. Kan tengok sini, adik cluenya. Jadi jawapan dia A. Nombor 9. Bawang merah itu, tempat kosong, nipis sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Pilihan jawapan, dibedah, dibelah, disiang, dihiris. Kamu tengok sini apa dia? Bawang cluenya. Bawang. Kemudian dia nipis-nipis. Kata nipis. Apa dia buat? Dibedah ni orang sakit. Dibedah dada, jantung. Dah buanglah dibedah. Dibelah. Buah kelapa yang kita belah. Buah durian kita tak panggil belah. Di kopek. Disiang. Disiang ikan. So yang tinggal, dihiris. Cluenya dihiris ni halus-halus. Jadi bawang merah itu dihiris nipis sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Nombor 10. Kamal tempat kosong halaman buku teks itu dengan cermat. Pilihan jawapan menyelak, menampal, membalut, menggalas. Tengok sini buku. Apa yang Kamal buat dengan buku tersebut? Menggalas. Kita dah buang dah menggalas. Menggalas tadi untuk beg. Membalut. Membalut buku bukan halaman. Kita dah buang dah dua. Menampal sama juga. Kita dah buang tiga. Yang tinggal adalah menyelak. Maksudnya menyelak membuka buku itu secara berhati-hati supaya tidak koyak. Jadi Kamal menyelak halaman buku teks itu dengan cermat. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan latihan kata kerja. Selamat mengulang kaji dan bersedia untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik. Semoga semuanya berjaya.